5 artis tanah air yang pernah alami gangguan mental dan berhasil bangkit. Masalah mental bukanlah sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan. Tak sedikit masyarakat yang berani buka suara terkait dengan kesehatan mental yang mereka alami, termasuk para artis selebritis tanah air. Tidak hanya 1-2, ternyata cukup banyak kalangan selebriti yang sempat mengalami gangguan mental. Umumnya, gangguan mental yang diderita berawal dari tekanan pekerjaan dan asmara. Siapa saja mereka? Untuk lebih jelasnya, simak daftar artis yang pernah alami gangguan kesehatan mental berikut ini. Marshanda juga tak luput dari gangguan kesehatan mental. Ia diketahui menderita gangguan bipolar. Akibat kondisinya ini, Marshanda sempat jadi sorotan publik pada 2009 silam, di mana ia merekam dirinya sendiri saat mengeluarkan unek-uneknya soal teman sekolahnya. Ariel Tatum, artis cantik dengan bibir seksi ini juga secara belak-belakan mengakui bahwa mengalami gangguan kesehatan mental yang disebut borderline personality disorder. Akibat mengalami gangguan mental itu, ia tidak menutupi bahwa dirinya kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Vidi Aldiano selalu tampil memukau. Mungkin tak banyak yang tahu jika Vidi Aldiano pernah mengalami gangguan kesehatan mental berupa anxiety attack. Hal tersebut terjadi pada pertengahan 2019 lalu dan membuat pelantun tembang Nuansa Bening itu kesulitan untuk tampil di atas panggung. Ia bahkan pernah pingsan saat akan tampil. Rahel Fenya belak-belakan mengatakan dirinya terkena mental illness. Lewat unggahan di kanal YouTube pribadinya, ia mengaku sempat mengidap bipolar disorder. Kendati begitu, Rahel Fenya kala itu terus berusaha semangat untuk menghadapi dan sembuh dari gangguan kesehatan mentalnya. Denny Sumargo, aktor sekaligus mantan pebasket profesional, Denny Sumargo juga sempat mengalami gangguan mental. Kala itu ia merasa depresi berat usai dituduh menghamili DJ Verni pada 2013. Pengakuan tersebut ia ungkapkan pada saat menjadi bintang tamu di Daniel Mananta Network. Nah, itulah sederet artis yang pernah mengalami gangguan mental. Bagaimana menurutmu?